Okey, dekat sini orang akan biasa panggil neckline. Dan dekat bawah ni bucu terendah dan di tengah-tengah. Ah, sama juga di neckline juga orang panggil neckline. Hilang terus hilang Sarawak Komal. Teknik Mal ni aku combine dengan teknik trendline makin mantap. Yes. Dekat sini Mal takkan ajar trendline. Mal biasa akan ajar trendline dekat Mal punya personal coaching sahaja. Dekat sini memang 100% SNR sahaja. Selalu direction ni kat TF, M30 ataupun F15 kan? Salah. Itu mungkin setengah orang boleh pakai lah. Tapi Mal punya cara, Mal lebih prefer untuk mencari direction dan pergerakan market yang kita nak ataupun pattern ni dekat time frame weekly dan daily sahaja. Allahuakbar. Sekejap eh. Cara menggunakan trendline. If Mal perlu menggunakan trendline, baru Mal gunakan trendline. So boleh eh. So setakat ni korang dapat eh. Arah tuju market ditentukan oleh SNR. SNR ditentukan oleh 4 pattern. Dan 4 pattern berada dekat sini. Selesai menjumpai 4 pattern, korang tandakan 4 pattern ini. Tak kisahlah korang jumpa 4-4 ni ke, korang jumpa 1 ataupun 2 sahaja ke. Tanda menggunakan horizontal line. Dan bila korang tanda menggunakan horizontal line, di bahagian belakang ini nanti korang akan jumpa harga-harga ni. Harga-harga ni. Okey, boleh ya? Harga-harga ni. So bila dah ada harga-harga yang sebegini, korang akan tukarkan kepada big round number. Fatwa hukumnya haram seperti judi lumba kuda yang hanya ini. Dikatakan pelaburan, fikir sebaik haram, sebaiknya sembunyikan, semoga Allah beri petunjuk. Sabar bang, kita hanya, saya dekat sini, tak kisah siapa-siapa yang masuk dekat dalam channel ataupun dekat dalam live saya. If awak fikir benda ni haram, silakan, tak ada masalah. Dan Mal tak ajak pun awak ke sini. Mal dekat sini hanya share pasal knowledge. Dekat sini kita boleh gunakan dekat mana-mana pelaburan sekalipun, saham dan sebagainya, tak kisah. Okay. Dekat sini Mal tegaskan, Mal hanya mengajar ataupun education. Macam mana korang nak aplikasikan itu bergantung pada diri korang sendiri. Mal berterima kasih kepada Green Tube. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Teguh. Okay, Mal dekat sini sharing knowledge saja, bukan share signal, bukan ni, bukan tu. Kita nak sharing knowledge dekat sini. Okay, mana-mana pelaburan, tak kisah. Orang cakap saham ni ke, saham tu ke, boleh-boleh, tak ada masalah. Boleh eh? Alright, so dekat sini kita back. Yang keempat, dekat sini kita tukarkan kepada big round number. Big round number ni kenapa penting Mal? Sebab big round number ini adalah tempat di mana bank-bank biasanya akan ada order dekat situ. Tak apa, biarkan. Jom fokus balik. Tak apa, Mal terima apa yang dia cakap tadi. So tak apa, mungkin dia okay, dah, jom balik sini. Okay, big round number, kenapa penting Mal? First reason yang Mal boleh bagi adalah dekat sini kebiasaannya bank-bank order. Kebiasaannya lah bank-bank order. Tak adalah Mal cakap yang bank entry dekat sini, tak ada. Yang biasanya akan ada dekat sinilah. Okay. Yang nombor dua, biasanya big-big player ataupun Jerung, dia akan tunggu dekat area-area sini tau. Tunggu dekat area-area sini. Jerung. Orang panggil Jerung. Sebab diorang ni yang menggerakkan market kebiasaannya. Diorang ni yang menggerakkan market. Sebab diorang kalau entry, diorang akan letakkan satu amount yang besar. Okay. Dah. Tak payah. Tayah. Jom. Kita belajar. Apa-apa knowledge kita ambil. Yang baik, ambil. Yang tak baik, tinggalkan. Macam tu je. Okay. Mal tak ajak pun korang trade forex dan sebagainya. Tak. Mal hanya mengajar. Ilmu ni korang ambil. If Mal rasa Mal trade forex haram, tinggalkan. Ilmu ni korang ambil. Bukan apa yang Mal ambil, apa yang Mal buat ni korang kena follow juga. Tak perlu. Faham. Ya. Pengang betul aku kalau orang masalah. Tak apa, biarkan. Tak apa, abang Green Tube ni dia pesan je, dia bagi kita nasihat. Kita ambil. Yang baik kita ambil. Okey? Santai. Okey. Okey, Mal ulang sekali lagi untuk step yang pertama ni. Okey.
step yang pertama ni, korang kena tahu direction arah tuju market itu ke mana. Yang pertama. Yang kedua, untuk menentukan arah tuju market itu, pergerakan market itu naik ataupun turun, dia ditentukan oleh SNR. Okay, support dan resistance. SNR ini ditentukan oleh 4 pattern sebab kita nak mudahkan mata kita untuk melihat sesuatu yang ada dekat dalam market. Sebab orang cakap SNR, 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 apa itu SNR? So kita mudahkan mata kita dengan menggunakan 4 pattern yang ada dekat dalam market yang sentiasa ataupun selalu terjadi. Assalamualaikum Mal, ignore saja, teruskan belajar. Yes, betul. Okay, 4 pattern ni yang kita mudahkan mata kita untuk melihat. Dan macam mana kita nak tahu SNR itu valid ataupun tidak, kita kena cari satu SNR ataupun pattern itu menggerakkan price dia, perjalanan dia, pergerakan movement yang besar. Itu satu. Okay, kita kena tengok yang tu. Lepas tu, yang ketiga, yang keempat adalah background number. Setelah korang menjumpai benda yang berada dekat sini, empat pattern ni tadi, korang dah jumpa dan korang dah buat penandaan, korang tanda dengan menggunakan horizontal line, dan dekat situ korang akan dapat harga tau. Harga yang belakang ni tadi. Bila korang dah dapat harga, nanti dekat situ tukarkan harga itu kepada background number. Background number ni apa? Background number ni sangat-sangat penting dekat dalam market. Sebab kita kena follow yang big-big trader ataupun jerong-jerong dia buat dekat, order dekat mana, kebiasaannya. Tak adalah Mal cakap setiap BRN tu tempat dia orang letak order, tak. Kita kena follow cara dia orang. Dia orang akan mencari tempat-tempat nombor-nombor yang genap untuk dia orang masuk position. Kebiasaannya begitu. Okay? Brother TMC Ma tu yang aras kejap. Tak apa, tak apa. Jom-jom datang balik. Istighfar, istighfar. Santai, santai, santai. Tak apa, dia bagi pesanan je tu. Okay? Dekat sini kita nak knowledge. Boleh eh? Arah tuju market ditentukan oleh SNR. SNR ditentukan oleh 4 pattern. 4 pattern ditentukan oleh background number. Settle. Itu sahaja. Kita masuk market boleh? Kita masuk dekat chat sebenar boleh? Then, lupa pula. Lupa pula. Semua ni kita nak lihat pada time frame weekly dan daily sahaja. Dua time frame ini sahaja. Boleh, boleh. Okay, jom. Mal simpan, nanti Mal share dekat dalam channel. Jom. Ini adalah time frame weekly. Jerong ada yang pandai, ada juga yang tak pandai. Okay, ini adalah time frame weekly. Apa yang kita nak lihat pada time frame weekly ni, Mal? Time frame weekly dan daily. Santai-santailah sayang. Lagu tu lagu. Korang nampak tak dekat sini dia buat apa? Eh, sini, 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 sini. Nampak tak dia buat apa dekat situ? Ini adalah pattern-pattern. Ini adalah pattern. So ini adalah pattern. So pattern ni yang kita nak dekat dalam market. Kita tak nak pening. Oh, orang cakap pasal support dan resistance, tapi kita tak tahu pun apa itu support, apa itu resistance. Jadi dekat sini bukan Mal nak terangkan support dan resistance itu macam mana, tapi Mal nak mudahkan mata korang melihat support dan resistance itu dengan menggunakan pattern. Sebab itu Mal haramkan penggunaan candlestick dekat time frame weekly dan daily. Sebab time frame weekly dan daily kita nak tengok pattern yang ada. Macam ni, mudahkan mata. Betul, saya masih pening, nampak mudah. Faham sikit, okay. So, empat pattern itu tadi, the first one yang Mal nampak adalah dekat sini. Dukat jap. The first one dekat sini, nampak dekat sini. Dekat atas ni. Satu. Dekat sini. Nombor dua. Kalau nak tanda dekat sini terus boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi yang ni tak close lagi. Better kita tanda yang dekat sini dulu. Dan seterusnya dekat sini. Kenapa Mal ambil dekat atas ni? Ada sebab. Nanti Mal akan ajar. Kita tak nak current price terus eh. Kita tak nak current price terus. Kita tak nak current price terus. Nanti kita akan bincangkan apa yang akan jadi dengan gold. The next, esok lah. Esok dengan the next week lah. So hari ni Mal nak explain kegunaan apa yang empat pattern ni tadi. Satu, dua, tiga. Ini adalah V, ini adalah A, ini adalah A. Jelas eh?
Jelas eh? So tanda je macam tu, cukup dulu. Cukup. Kenapa Mal cakap cukup 3 ni? Sebab kita nak tahu ini price sekarang. Kita nak tahu dia nak pergi sini buat reject, mesti dia patah sini balik. Kalau dia pecah sini, nebol naik, naik atas. Kebiasaannya macam tu lah. Ini market yang apa? Market yang macam buku teks lah. Market buku teks macam ni. Tapi tak adalah dia buat macam ni. Tak adalah dia buat macam ni. Apa yang dia boleh buat adalah dia buat area-area macam ni. Perjalanan dia macam ni. Sebab tu Mak cakap tadi, awal-awal yang mana dalam market hanyalah satu sideway yang besar sahaja. Macam ni perjalanan. Pecah atas, dia akan tuju ke atas lagi. Dia akan cari resisten yang atas lagi. Resisten akan jumpa resisten. Pecah support akan jumpa next support. Ingat betul-betul dekat sini. Resisten, pecah resisten akan jumpa next resistant. Resistant. Korang pegang dengan kata-kata ni je. Pecah support, jumpa next support. Ini bila dia pecah, bila dia buat breakout, BO, breakout. Ingat eh. Kalau dia reject, reject resistant, reject resistant akan jumpa support balik. Support. Reject support akan jumpa resisten balik. Itu sahaja. Okay. Simple lah. So apa yang kita punya next tadi? Teknik ini bukan zone. Ini penandaan SNR sahaja. Okay, BRN, mantap. Arah tuju market ditentukan oleh SNR. SNR ditentukan oleh empat pattern. Empat pattern dijumpai, kita tandakan dengan horizontal line. Horizontal line kita akan tukarkan kepada background number. Tukarkan kepada background number. Background number ni simple. Mal bagi benda simple, okay? Supaya korang mudah faham. Background number, background number modal 20 USD boleh track call ke Mal? Kalau boleh, boleh tu boleh, tapi agak berisiko lah. Macam mana nak tahu SNR tu strong ataupun tidak? Empat pattern itu kena bergerak dalam keadaan 100 pip. Okay, SNR, penandaan SNR ni kena tanda dekat weekly dan daily sahaja. Weekly dan daily. Okay? Okay, kembali kepada background number. Background number yang Mal nak hanya dua digit di bahagian belakang ini berada dalam keadaan kosong-kosong. Kalau modal 100 USD tu micro lot ke? Yes, betul. Dua digit di bahagian ini, belakang ini sahaja yang Mal nak dia berada dalam keadaan yang genap, kosong-kosong. Faham tak? So kalau contohlah dekat belakang ni dia kurang 50 ke bawah, maknanya 50, 49 sampai 1, sampai 01 ataupun 00 tak payahlah, memang dah genap lah. 50 sampai 01 tak payah tukar, tak payah ditambah ataupun tak payah ditukar yang number di bahagian hadapan ini. Korang stay je 1928 ni. Kalau nombor di bahagian belakang ini 1928.67. Contoh. Kita bagi contoh. 67. 50 sampai 99 ke atas. 50 sampai ke 99. Kita akan tambah ataupun bundarkan kehadapan menjadi 1929. Ni kalau 50 ke atas sampai 99. Tapi kalau 50 ke bawah sampai 0.1, korang kena staykan sahaja nombor tu. Itu sahaja yang Mal minta untuk background number. Simple, tak payah tukar banyak-banyak. Tak payah pening-pening. Okey, jom kita tukarkan. Ini akan berada 08. Yang ini kita akan ada, ni tak lebih daripada 50. 00 juga. 00.
Yang ini 36 00 juga, sama juga. Okay, so kita dah ada 3 tempat weekly yang kita kena fokus. Maknanya daripada weekly yang berada sekarang, dia akan sampai weekly ni balik 1872. Kalau 1872 ni pecah, dia akan sampai weekly 1928. Okay, boleh kan? Kalau dekat 50, kita stay. If dia 51, kita tukar, tambahkan satu ke hadapan. Itu sahaja untuk background number. Mak tak nak korang pening-pening. Dekat weekly, kita nak, tak perlu banyak buat penandaan. Kalau korang nak tanda semua pun boleh juga. Nak tanda dekat atas ni, nak tanda dekat sini pun boleh, nak tanda semua pun boleh, tak ada masalah. Tapi benda tu akan jadi banyaklah dekat dalam korang punya chat. Jadi benda tu Mal tak nak korang serabut. Okay, untuk background number, nombor yang di bahagian belakang ni kebiasaannya, okay, Mal tanda, contoh Mal tanda yang atas ni, satu dekat sini, bucu yang ni, bucu yang dekat sini, nampak eh? So dekat sini, kalau korang buka kepada dia punya number, memeningkan, jangan pening dulu. Ni, 2 digit ini sahaja, 2 digit bahagian belakang ini, Mal nak dia kosong-kosong. Kalau 2 ni kosong-kosong, automatik yang ketiga ni pun kosong-kosong. Jangan pening. 50 ke bawah, 50 ke bawah, stay. Nombor ni stay, tak payah ditambah, tak payah ditolak. 50 ke atas, kena tambah satu ke hadapan, dibundarkan. Tambah satu sahaja. Maknanya 8 ini akan jadi 9. Penandaan cukup weekly dan daily dekat harga saat ni ya Mal? Yes, betul. Cukup. Boleh eh? So ni delete, kita tak nak pakai yang ni. So ini sahaja yang Mal nak korang buat dekat weekly, sebagai korang punya target ataupun sebagai korang punya tempat untuk korang alert. Bila dia sampai, korang tahu nak buat apa nanti. So boleh kita pergi daily, benda yang sama, step yang sama, kita pergi daily, boleh tak? Nanti kita akan step by step kenapa Mal penting dan sangat SNR ni. Sekejap lagi kita akan go through. So boleh eh? Kita pergi daily boleh? Kita go daily eh? Teruskan Mal, alright, mantap. Bismillah. So daily, cikgu nak tanya, kalau kita buka IB, kita dapat that percent dari every trade yang ikut kita kan? Setiap kali entry, klien kita bawah IB kita tu entry, selagi tu kita akan dapat. Macam tu lah kot, kalau tak silap Mal. So Mal tak fokus IB sangat. Ada grup Mal, memang Mal ada buat IB tapi alright, tak salah pun buat IB, tak salah pun. Okay, tak salah. Weekly day strong buy, goal nak ke mana sebenarnya? Okay, dekat daily ni kita cari apa yang kita nak. Yang pertama sekali, Mal nampak dekat sini. Dekat sini, kita ambil dekat sini. Yang kedua, dekat sini. Yang ketiga, dekat sini. Yang keempat, dekat sini. Yang kelima, dekat sini. Yang keenam, dekat sini. Daily banyak. Kenapa Mal cakap daily banyak? Kalau korang tengok, penandaan yang Mal buat ni bermula daripada bawah ni lah, Mal terangkan. Ini adalah V, ini adalah A, ini adalah V, ini adalah A, dan ini adalah A. Sama juga dekat sini ada A, tapi dah disupport oleh resistance yang depan ni tadi. Dekat sini pun ada satu V. Bang, boleh ke $10 jadi $500 dalam sehari? Boleh je. Yang penting sanggup hilang lah. Menuju 1872 weh. IB dapat komisen dari lot yang trade entry. Ya, lebih kurang lah macam tu. Mal pun tak pasti sangat sebab Mal tak fokus sangat IB. Seriously, jujur eh. Mal jujur dekat sini.
Ada. Tak ada. Memang tak kisah pun. Sebab so, kita boleh trade. Kita boleh trade dan kita boleh nampak market tu nak pergi mana. Teruskan je, Mal. Okey, mantap. Jom. Mal pakai Azim. Tak, Mal sekarang, Mal still guna Azim tapi Mal lebih fokus kepada GMI. Okey, nampak eh cara penandaan Mal dekat sini untuk pattern-pattern ni tadi. Tak ada W, tak ada. Ni bukan W tau. Ni bukan W. Kita anggap ini sebagai V dan A. Kenapa Mal cakap V dan A? Sebab dia punya pergerakan ataupun dia punya movement 100 pip. 100 pip kita tak nak letak dia sebagai W. Ulang Mal, ulang dekat sini, dekat sini. Ini adalah V A V A A A. Nampak? Mal ada buat live setiap hari ke untuk coaching? Tak ada. Mal tak ada buat live sebab Mal ada personal coaching Mal sendiri. Ya, Mal ada personal coaching tapi tak ramai lah, student Mal sikit je. Sudah try 10 USD dapat 400 USD bergantung market laju ataupun tidak. Bergantung, tengok keadaan. So now, bila kita dah buat penandaan, bila kita dah buat penandaan yang macam ni dekat kita punya daily, apa yang kita patut buat? Tukarkan kepada background number. Itu sahaja kerja kita. Itu sahaja kerja kita. Tak banyak. Kita punya kerja dekat weekly dan daily tak banyak pun. Kita nak tanda SNR sahaja. Kita nak tahu SNR tu dekat mana, itu je. Ini akan jadi 55. Ini akan jadi berapa? Ini akan jadi 44. Ini akan jadi 32. 32. Ini akan jadi 1818. Dan ini akan jadi 04. Okay, ini adalah kita punya SNR daripada weekly dan daily. Dengarlah dulu punya sana. Okay. Mana jangan boleh kongsi ilmu dari Singapore? InsyaAllah boleh. Okay, nampak eh dekat sini? Nampak eh? Setiap penandaan yang Mal buat, Mal akan tukarkan kepada background number. Dan setiap penandaan yang Mal buat ni, pergerakan price daripada SNR ke SNR, dia memang lebih daripada 100 ataupun memang 100 pip. Boleh zoom pada price ke Mal? Boleh, jap. Harap korang nampak lah, jap. Ni price dia. Ni fokus yang terkini. Dan next, apa yang Mal target adalah dia sampai balik dekat 1872 ni. Daripada 1855 ni, Mal nak dia sampai balik 1872 ataupun dia boleh sampai area dekat-dekat dengan sini. Jumaat lepas ada buy Mal? Ada. Mal ada buy kalau tak silap Mal. Dan Mal ada sell. Jumaat tak ada. Mal sell je. Sebab Mal tak fokus. Sekarang agak busy sikit. Tak apa, background number tu nanti, santai-santai. Kenapa tak tanda S bawah 1818 tu Mal? 18 dekat sini ya. Sebab Mal dah ada 1804. 1804 dekat sini. Yang sebelum punya dekat sini. Mal fokus dekat sini. So memang sampai. Kalau korang buka kepada candlestick memang sampai. Saya dengan IB. Okay, boleh ya. So dekat sini, ini yang kita nak daripada step yang pertama. Step yang pertama ni 1865 tu boleh tanda tak? Sebab dekat situ 100 pip. 1865, nanti Mal tengok eh. RBR tu Mal tak tanda ke? Mau harga ID free Mal naik. Okay, 18 berapa tadi bang? Sekejap. 1865. 1865 eh. 1865 sekejap Mal tengok. Oh, dia dekat dengan weekly punya SNR bang. So Mal tak tanda. Dia terlalu dekat dengan weekly punya SNR. So daripada, kalau korang nak tengok macam mana nak tengok SNR tu, contoh korang tanda 1865 ni tadi kan. Tengok ke bawah, yes dia memang 100 pip. Tapi kalau ke atas ni, dia hanya dalam 60 pip saja. So Mal takkan tanda yang macam ni. Mal nak SNR daripada sini 100,
daripada bawah ni 100, dekat sini 100 dan atas ni pun 100. Ah, baru markah tanda. Kenapa tak tak tanda semua? Nak bagi ruang ke? Mal 100 ke 100. Ha. Baiklah bro, very humble. Eh tak, macam hat tau. Salam bos, assalamualaikum. Okay, so dekat sini, apa yang kita patut buat bila kita dah buat penandaan yang macam ni? Okay, step yang pertama kita selesai. Step yang pertama kita selesai. Dekat weekly dan daily, kita selesai. Kita hanya buat penandaan sahaja. So boleh eh? So now, kita nak monitor dekat H4. Ha, step yang kedua pula. Kita go pergi H4. Apa yang kita nak dekat H4 ni? Dekat H4, kita hanya melihat kepada candlestick. Ha, dekat sini baru Mal buka kepada candlestick. Kita nak lihat candlestick tu dia nak buat apa. Kita kena tengok dekat H4, dua ataupun tiga candlestick close di mana? Atas SNR yang kita tanda ataupun di bawah SNR yang kita tanda. Macam mana dengan trend? Okay, kejap, sabar. Santai, santai, relax. Okay. Untuk H4, kita hanya melihat kepada candlestick. Di mana dia buat close. Close candle dia. Sama ada di atas ataupun di bawah. Sekiranya di atas, dua ketiga candle fokus kepada... Sekejap, tak payah tulis fokus lah. Baik. Sekiranya dia close di bawah, sell. Ini adalah satu hint ataupun dia bagi satu macam mana eh, malah cakap dia bagi satu sesuatu dekat korang. Pada H4 korang kena tengok candle dia closing di mana. Candle dia closing di mana, sama ada atas ataupun bawah. Tak faham lah Mal. Dia macam memang kena cakap tak faham lah apa benda ni Mal. Signal lah, tak ada signal. Ah, ya signal lah, lebih kurang signal lah. Dia nak bagi satu signal dekat korang yang mana nanti dia akan buat sesuatu buy ataupun sell dekat situ. Cuma untuk korang mencari peluang buy dan sell pada time frame yang lebih kecil adalah korang kena turun pergi H1 dan F15. Itu sahaja. Salam Hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih Hadir. Terima kasih 298 Mata Memandang. Siapa yang nak join Mal punya public channel, korang pergi kepada Mal punya bio. Masuk je. Dekat situ nanti Mal akan post satu video yang full yang Mal pernah ajar juga sebelum ni. Ataupun yang video hari ni Mal akan post maybe petang nanti. Watching zone. Cik Lukis Candle Close Mal. Okay, jom. Jangan lupa eh, masuk dekat dalam channel Mal. And then Mal ada letak WhatsApp juga. Siapa yang nak masuk MY Academy silakan. Dan siapa yang nak personal coaching silakan directly. Tak adalah, Mal takkan ambil personal coaching banyak eh. Seorang cukup. So sekarang ni pun dah ada berapa orang? Empat ke lima macam tu, tak ingat. Pulang lagi, saya baru masuk. Alamak, jauh sangat ni bang. Okay, jom kita tengok kepada H4. Candlestick. Okay, kita fokus dekat apa yang Mal cakap tadi. Contohlah, kita bagi contoh kita nak tengok dekat area sini. Kita pergi depan sikit lah sebab yang daily ni pun kita ambil daripada depan. So kita fokus yang depan sikit. Dekat mana yang Mal nak fokus? Sekejap. Okay, dekat sini lah. Kita fokus dekat sini. Yang latest lah dekat sini. Kita fokus dekat sini. Kakak tu bukan abang. Teruskan sikit lagi, maaf. Okay, dekat sini. Ini adalah SNR kita. Ingat betul-betul eh. Ini adalah SNR kita. 18. Eh, kenapa kali? 1832.00. Ini adalah SNR 1844.00. So kenapa Mal fokus dekat sini? The first one, kenapa Mal fokus disebabkan ada SNR dekat sini. Satu.
Yang kedua, tengok H4 candle dekat sini. Apa yang dia buat? H4 dekat sini, the first touch dekat sini, ini adalah first touch dia dekat kita punya SNR daily ya. First touch. Tetapi candle dia close di bawah. Bawah. Dia close di bawah. Selamat pagi Azam. Okay, close di bawah. Dan yang kedua, closing di bawah. Mal cakap dua ke tiga candle. Candle. Tetapi candle yang ketiga, dia close di atas. Close di atas. Bila dah ada candle yang macam ni, dua close bawah, satu close atas, sabar dulu. Tunggu candle yang keempat. Tengok candle yang keempat dia bagi dekat mana. Ini satu, dua, ketiga. Ke, eh, yang mana tiga tadi eh? Ah, ni ketiga. Sorry, sorry. Okay, yang ni ketiga. Tiga. Satu, dua. Yang ketiga close atas. Yang keempat close atas juga ni. Close atas. Atas daripada SNR 1832 kita. Atas dia, atas. Okay. Kita fokus dekat 1832 saja. Jangan fokus atas ni dulu. Jangan fokus dekat 1844 ni dulu. Fokus dekat sini dulu. Tiga, empat, close atas. Yang kelima pun close atas. So sekarang kita dah ada dua close bawah, tiga close atas. So bila kita tengok daripada number sekalipun, tiga ini adalah nombor yang banyak. Ha, bila tiga close di atas, empat close di atas, lima close di atas dan yang keenam pun still close di atas, kita dekat sini fokus kepada buy. Sebab kita tahu SNR 1832 ini telah dipecahkan. Telah resisten ini, resisten yang kita tanda 1832 sebab dia datang daripada bawah. Support datang ke resisten. Resisten ini telah dipecahkan dekat sini. Fokus kepada buy. Okey, itu salah satu contoh. Contoh yang kedua, jap. Yang kedua, Mal ambil. Ada je dekat-dekat sini. Mal tak nak korang pening-pening. Jap, nanti Mal tunjuk. Dia berapa, Mal? H4. Fokus dekat H4. Okey, dekat sini. Macam mana Mal nak bagi contoh dekat korang, bagi korang mudah faham. Dekat sini ada. Dekat sini ada tapi agak memeningkan sikit lah. Dekat sini. Dekat sini. Dekat sini ada. Tapi dia agak memeningkan sikit lah. Ha, dekat sini pun ada juga. Nampak tak? Close atas. Fokus kepada buy. Close bawah. Fokus kepada sell. Dekat sini 50-50. Dekat sini agak memeningkan sikit. Kenapa Mal cakap memeningkan sikit? Ini close atas. Close atas. Close atas. Biasanya kita akan fokus kepada buy. Tetapi candle yang keempat ini closing di bawah. So untuk menentukan buy ataupun sell, ini hanya H4, dia hanya bagi hint tau. Dia hanya bagi hint untuk korang buy ataupun sell. Penentuan sell ataupun buy berada pada TH, H1 dan M15. Confirmation yang akan dia bagi. Boleh eh? So H4 ni, okay dekat sini lah kita bagi contoh dekat sini pula. Candle yang pertama close di bawah SNR 1872 dan ini adalah 1855. So dekat sini 1872 closing di di bawah weekly punya SNR dekat sini. The first one closing bawah. Second close di bawah juga daripada line ni SNR kita 1872. Yang ketiga pun close di bawah. Bila dia close di bawah, fokus kepada sell. Tetapi candle yang keempat ini, dia touch kita punya 1855 week daily punya SNR
dia touch dan dia naik, dia tinggalkan shadow, close di atas. Close atas, close atas, close atas. Bye. Nampak tak? Nampak eh? So boleh eh? Kita hanya melihat kepada candle saja untuk H4 punya time frame. Kita nak lihat pada candle saja sebab kita dah ada rujukan daripada weekly dan daily. Kita dah ada SNR daripada weekly dan daily. So, kita hanya tunggu price tu sampai dekat area-area kita dan tengok ke hadapan apa yang dia pernah buat. Yang ni tengok kat sini. Ataupun yang ni tengok dekat depan ni apa yang ada. Sampai sini, ini esok. Tengoklah apa yang ada dekat sini. Mal, maaf tanya, candle yang close atas ataupun bawah tu kena berturut-turut ke? Yes, kena berturut-turut. Macam mana nak tahu open atau close bang? Korang kena belajar balik OHLC. High risk untuk apa tu? Untuk sell eh? Kalau untuk sell awak tengok ada tak reason-reason sell yang ada dekat sini? Yang Mal ajar tadi, ada tak? Kalau ada, boleh, tak ada masalah. If dia pecah, okay, kita consider dia pecah. If dia still respect, dia akan cari balik support yang berada dekat bawah. So boleh eh? So dekat sini H4 faham eh? H4 kita hanya melihat candle saja. Mal nak directly pergi confirmation dengan confirmation saja. Maksudnya moon salah baca yang pun direction. So salah lah kita pun entry yang. Ah betul. Salah direction, salah lah kita pun entry. Kebiasaannya kita pun direction ya. Yang bahagian belakang tu sangat-sangat penting. Yang bahagian tu. Situ sangat-sangat penting. SNR kita tu yang menentukan H4 kita di sini. Ya bahaya sikit. Sambung confirmation bang. Okay kejap. Sejuk sir, saya floating. Betul tu, kena tengok sejarah kemarin. Betul. Kita kena look to the left. Line purple tu weekly. Yes betul, weekly SNR. So H4 settle eh. Sarawak detect. Okay, mana yang tanya Mal tadi pasal yang penting SNR, cara penandaan mesti betul. Mun salah, DCR memang akan salah directly. H4 pun akan jadi salah. Confirmation pun akan jadi kelaut. Tapi confirmation susah sikit nak kelaut lah. Sebab kadang-kadangnya pun akan beri debah sikit. Settle eh? So, 300 mata memandang. Korang faham ataupun tidak? Settle number one, settle number two. Mal nak korang serbu Mal punya public channel. Nanti petang Mal akan bagi yang ni, video ni masuk dekat public. Korang boleh belajar balik. Oh, kita orang Sarawak. Ah, Mat orang Sarawak. Faham. Kenapa tak ada M5 Mal? Kenapa tak ada M1 Mal? Yang tu Mal hanya akan ajar pada personal coaching Mal sahaja. Personal coaching sahaja. M1, M5, M30. Yang tu special. Tapi untuk setup ni, jujur Mal cakap, ini sahaja yang korang kena guna. Weekly, daily. H4, H1, M50. Cukup. Tak perlu cari yang lain. Sarawak ada mana? Mal sibu. Mal dekat sibu. Berapa bayar personal coaching Mal? Mal rasa nak buka 200 USD lah. Mal rasa nak buka 200 USD. Tapi sebab sebelum ni Mal buka 500 tau. Bukan murah sebab Mal akan ajar satu persatu. Berpuluh-puluh ribu eh. Mal personal coaching serius. Dekat sini Mal offer 200 USD. Sebab sebelum ni Mal buka 500 USD. Lagi mahal. Sebab Mal akan ajar bukan hajar hari ni, esok, seminggu, dua minggu tak. Mal akan ajar berbulan-bulan. PC tu one-to-one ke? Yes. Satu seorang PC tu one-to-one. Memang depan muka korang nak tanya apa, tanyalah. Tak ada dengan orang lain. So sama-sama web poster. Okay, jom. Untuk confirmation pada time frame H1 ataupun M15, kita hanya ada dua pattern. Kiranya Mal ajar dari basic ke? Yes, Mal ajar daripada basic. Tapi bergantung dengan client lah. Bergantung dengan student Mal tu, dia knowledge dia dekat mana.
Ui, sibu eh dekat je kita memang mantap. Saya PC dan YouTube je bang. Boleh. Mak jawab pesanan kosing. Boleh. PM je bang. InsyaAllah. Tengok mu ada slot kosong, Mal boleh bagi. If said dah, Mal minta maaf. Itu. Dua. Dua pattern ini sahaja. PC one to one tu kalau tak sama broker tak apa ke? Eh tak apa. Tak ada masalah pun. Bukan sebab broker ke apa tak. Tengah trade crypto ni Loris. Oh, isteh lain macam. Okey, dua pattern ni ingat betul-betul lah. Ini adalah pattern untuk kita buy dan ini adalah pattern untuk kita sell. Tapi dekat sini okay, pasal dah bayar. Yelah, memanglah. Sebab bergantung pada klien lah. Sebab Mal hanya mengajar. Tugas Mal mengajar. Pemilihan broker itu akademi. Korang kena follow Mal punya broker lah, JMI. Kami study ramukan Mal. Hujung minggu dapat kami study dengan kita. Eh, boleh insyaAllah. Asal nak situ Mal. Asal memang sibu. Okay. Lelok-lelok kali kau Mal. Okay. Buy sell pattern. Tapi ini adalah salah satu pattern. Salah satu pattern. Mal ada tiga lagi pattern yang Mal tak ajar dekat sini. Sebab pattern ni pun payah korang nak cari. So slow-slow. So biasa mandi akan buka atas or bawah. Tak pasti lagi. Tengok macam mana esok. Sebab Isnin Mal jarang trade. Biasa Mal akan trade petang ataupun malam. Okay, untuk buy, korang kena kenal pasti dekat sini. Satu, dua. Resistant. Telah dipecahkan. Okay. Eh, terlalu dekat lah. Malin-malin jap. Terlalu dekat. Jadi, bila resistant telah dipecahkan, datang balik, zon korang daripada bahu ni sampai kepala bawah. Ini adalah zon korang. Berapa low spread JMI Mal? 23. Lebih kurang macam tu lah, something. Kadang-kadang dia boleh pergi 20, kadang-kadang adalah naik sikit. Tapi still consistent dalam 20 something lah. Okay, dekat sini, ini adalah korang punya zone daripada bahu sampai kepala. Masuk. Tak payah tunggu M5, tak payah pergi M1. Masuk dalam zone. Tekan je. Ni. Jangan lupa mak video saya. Ah bang. Bila teh? Pas. Telemal. Kalau buka candlestick mesti ada shadow bawah dia bang. Ah betul. Bukannya QM ke? Oh, banyak orang Sarawak eh dalam ni. Macam mana aku nak cakap Sarawak ke cakap Melayu? FM boleh kemal. Eh, untuk first touch, korang boleh FM sikit. Tapi kena tinggalkan sikit untuk dia floating sikit lah. Mana tahu dia pergi bawah sikit daripada zone korang. Okay? Betul Mal, kejadian candlestick ada kami kemarin. Mantap. Masuk dalam box tu kat F15 ke H1? Pattern ini kita cari dekat H1 ataupun F15. Terjadinya benda ni, tak kisahlah korang dekat TF mana. Yang penting korang dah tanda zone. Masuk dalam zone korang, tekan saja. Betul, tekan saja. Tak percaya, korang cuba. If korang rasa macam teknik Mal ni tak boleh pakai, korang boleh gerak lah. Maintain je cakap BM lah. Banyak view. Okay. Alright. So nampak lah. Ini pattern untuk korang buy. Sekejap lagi Mal akan tunjuk dekat chart satu persatu. Yang kedua adalah pattern untuk sell. Pattern untuk sell. So sell. Satu, dua, tiga. Kena kenal pasti betul-betul. Kena kenal pasti betul-betul. Dua kena breakout support. Sama juga resistance. Dua yang kena breakout. Bukan
satu breakout dia boleh, korang boleh masuk terus, tak boleh. Dia mesti dua breakout yang jelas korang nampak, baru korang masuk. RRS, SSR, betul. Ni zone korang. Eh, ha, ni zone korang. Masuk dalam zone, datang balik. Masa ni lah korang tekan. Ni sahaja pattern yang Mal nak. Daripada awal sampai akhir tadi. Step yang pertama, step yang kedua, step yang ketiga, itu sahaja. Jangan pening-pening, tak payah pening. Okay, tak payah pening. Boleh eh? Confirmation tu lebih bagus kalau entry di H1. H1 masuk zone tinggal shadow je, Mal, ambil kira. Masuk zone tekan je, tak payah tengok shadow dan sebagainya. Tekan, dia masuk tekan. Complete reason, 1, 2, 3, ada pattern ni keluar, masuk, tekan. Kalau ada 3 breakout, harus tunggu bahu paling bawah juga ataupun boleh naik ke. Tengok yang terendah, kita ambil low punya. Boleh lihat contoh chart? Boleh. Okay, korang ingat eh, pattern ni, myself, nanti must share. Okay, kita fokus dekat sini tadi. Dekat sini tadi. Ni tadi kita ada reason, number one, kita ada reason 1832. H4 closing di atas, pergi kepada H1. Nampak tak? Dekat H1, yes, kita dah nampak dah sebenarnya. Kita dah nampak ada sesuatu dekat sini. Satu breakout. Satu breakout, dua breakout. Tetapi dekat sini kita tak nampak bahu. So bila tak nampak bahu, tukarkan kepada M15. Mal, tak nampak lah menggunakan candlestick, tukarkan kepada line chart. Sekejap. Kita fokus dekat sini. Dekat sini. Terus tak kejam pun. Okay, M15. So, nampak dekat sini. Dia bagi sesuatu. Dah tukar kepada line chart. Ha, korang ni. Nampak tak? Dekat sini. Satu, dua. Nampak eh? Mal doakan mata korang jelas eh. Harap nampak eh. Boleh eh? Nampak tak? Satu resisten telah dipecahkan. Dua resisten telah dipecahkan. Kalau nak ambil yang ni sebagai resisten, kita pun boleh juga. Tiga resisten telah dipecahkan. Break, datang balik. So, zone korang daripada mana? Ini adalah zone. Daripada bahu ni. Bahu ni. Sekejap, besar kan? Bahu ni. Sampai korang punya kepala bawah. Inilah korang punya zone. Lebih bagus tengok dekat M15. Yes, betul. Kebiasaannya Mal akan lompat terus pergi M15. H1 tu kalau dia ada buat, memang cantik jugalah sebenarnya. Tapi kalau ada dekat M15, pakai M15 punya. Lebih kecil dia punya zone. Nampak eh? Mal mesti mau tunggu candle rejection kah? Mau mau entry? Si payah. Masuk aja dalam zone kita orang. Kita orang dah tanda zone. Tanda zone macam tu. Masuk je, tekan. Macam tu. Tukar kepada candlestick lock. If korang nak selamat ataupun if korang rasa macam sekejap, kecil kan. Kebiasaannya Mal if tengok zone lah. Contoh zone yang kecil macam tu, Mal akan tanda terus dengan shadownya. Mal akan terus tanda dengan shadow sekali. Zone Mal kebiasaannya 30 ke 20 pips. Maizu, tak payah. SL berapa pip? Kalau zone korang 20 pips, korang tanda SL korang 30 pips. 30 pips, zone korang, SL korang 20 pips. Nampak eh? So, dekat sini, kita nak stadium lah. Saya dah nak stadium ni pun. Okay. Satu, dua. Ingat pattern kita, satu, dua, palak. Eh, kepala. Aku dah cakap Sarawak dah sekarang. Wah, datang balik, tekan. Pap naik.
Ini pun dah naik tapi yang ni lagi naik. Ha, santailah. Masuk lagi, tekan lagi. Masuk lagi, tekan lagi. Tiga kali. Berapa tak, berapa tak touch cikgu ah? Berapa tak touch? Apa tu? Macam mana tu? Nampak tak? Korang dekat sini boleh makan tiga kali. Satu, dua, tiga. BTC lah bro. Mal tak trade, tak trade BTC. Mal tak trade BTC. Berapa kali respect zone Mal? At least max tiga kali cukup. Kalau dia lebih, korang kena yakin lah. Ha, sebab the first one, Mal boleh cakap ni adalah 90%. Dia boleh fly. Yang kedua ni, Mal boleh cakap dia 70%. Yang ketiga ni 50%. Yang keempat boleh jadi dia lebih kurang 30% sahaja. M15 ke makan 3 kali tu Mal? Hmm, betul. Walaupun berapa kali test ataupun harga masih balik. Yes, betul. So, step yang sama je. Daripada weekly, daripada daily, ni adalah daily punya SNR. H4 closing atas. Pattern ada jumpa dekat sini. Buat zone. Kena sabar je lah. Zone instant buy atau pending order, mana satu yang lebih baik? Mal lebih suka instant. Chat dah jadi boleh lah sembang. Oh, okay, okay, okay. Sekejap. Kita pergi H4 dulu. Pergi H4 dulu. Marah tau eh dengan aku. Aku mengajar benda elok-elok, kau marah aku eh. Janganlah macam tu. Mal mengajar. Korang nak ambil-ambil. Tak nak ambil sudah. Tak nak ambil sudah. Mal tak, Mal tak, tak miskin pun. Mal tak miskin pun. Mal bagi ilmu. Apalah. Okay, dekat sini. Kena marah. Aduh, kena marah. Aku kena marah lah. Macam mana ni? Ajar pun kena marah. Benda dah lepas boleh lah cakap. Macam mana tu? Dah market tak gerak. Macam ni tu. Okay, saya dekat sini. Aduh. So, dekat sini. Kita fokus untuk buy. Cari buy dekat sini. Sebab Mal tak nak. Kejap lagi kita tengok yang atas ni pun boleh juga. Okay, sekat, dekat sini 50-50 tau. 50-50 maksud Mal kita boleh sell, kita boleh buy. Okay, so bila kita boleh sell dan kita boleh buy, kenapa? Sebab H4 closing atas, H4 closing bawah daripada weekly SNR dekat sini. Nampak eh? Terus Mal, dia MC dah tu. Aduh, jangkaan goal nak ke mana esok? Kejap lagi kita tengok lepas ni. Mal bagi satu contoh lagi dulu eh. Okay, H1. Tengok ada apa-apa tak H1? Ada pattern tak? Tak ada kan? Dekat sini tak ada pattern betul? So, tak ada pattern. Pergi kepada F15. Marahnya aku. Aduh, hey. Tak boleh share lah ilmu-ilmu lepas ni. Kena marah, geng. Macam mana ni? So, dekat sini. Time frame berapa cikgu? Morning cikgu, morning. Time frame berapa untuk confirmation H1 dengan F15 sahaja. Nampak tak? Dekat sini. Satu, dua. Tak nampak lah Mal. Tukar line chart. Tukar line chart. Dekat sini. Satu, dua. Nampak tak? Nampak eh? Resistant. Resistant, resistant. So zone korang dekat sini. So macam mana nak tandakan zone? Daripada sini, bahu ni, sampai kepala. And then korang adjustkan balik. Dia punya zone ni menggunakan candlestick. If dia ada shadow, kita go for shadow. Tengok balik dia punya zone macam mana. Kalau dia kurang daripada 20 pips, kita go pergi 20 pips. Ha, sekarang kita hanya ada 15 pips. Ha, so now kita, kalau kita nak letak 20 pips pun boleh. Nak letak 30 pips pun boleh. Tak ada masalah. Sebab kita punya risk untuk sekali entry, Mal lebih suka untuk 50 pips. Sebab tu satu ahas tadi balik apa yang jadi semalam. Supaya tak ulang kesalahan yang sama. Betul. 20 pips dekat sini. Mal letak 20 pips eh. Mal letak 20 pips dekat sini. Dekat sini sikit. Okay. Ni zone. Mal minta link Telegram. Eh, ada dekat link bio? Tak ada? Tak jumpa ke? Ni adalah zone kita.
Jom. Nampak? Ni zone. Sekejap, mak kecil kan. Ini adalah zone dekat sini. Ada channel Telegram, ada dekat bio. Oh, cuba check dekat bio mal. Ni link Telegram orang lain. Gigamax. Bahasan. Jangan promote dekat sini. Salah tempat ni. Kenapa tak boleh join Telegram pula? Eh, boleh lah. Tak bisa. Ah, lemak. Macam mana? Awak search je dekat Telegram. My Mal Public. Awak, mana yang nak search tu, awak search dekat sini. My Mal Public. My Mal Public. Cuba check. Ada tak? Tak boleh tele. Agak-agak Sifu Gold boleh fly lagi. Tak esok. Kalau tengok momentum boleh je. App siapa tu Mal? Trading View. Cuba try tulis ni dekat Telegram. Ada tak? My Mal Public. Okay, ada eh. My Mal Public. Awak tulis je My Mal Public. Sekejap, Mal type lah. Nanti hilang. Tele. Janganlah share Telegram orang lain dekat sini. Nanti lain pula jadi. Mal pula yang kena tuduh scam kang. Payah juga. Tolong. Minta maaf tau. Bukan Mal tak nak korang ni. Tapi kalau korang ada channel, if korang buat live, korang promote lah channel korang. Bukan dekat sini. Okay? Bukan dekat sini eh. Mohon maaf. Nah, ni. Tele Mal dekat My Mal Public. Tu ada. My Mal 28 ni boleh. My Mal 28 ni boleh tekan. Kalau korang nak tekan yang ni, kita punya zone. Ini adalah kita punya zone. Dan kita nampak confirmation berada dekat sini tadi, betul? So, nampak tak? Datang balik, masuk zone. Tekan. Masuk zone. Tekan. Yang ni floating. Sekejap, matukan pada H1 lah eh. Benda dah jadi kan? Benda dah jadi. Benda dah jadi boleh lah. Orang cakap macam tu lah kan. Memang janda bukan eh. Jangan. Okay ni. Ni pak ni. Mal untuk sell pula. Boleh jap. Untuk sell, dia berada dekat area sini tau. Dekat area sini. Kalau kita nampak pada H1 pun ada je dekat sini. Ni. Satu. Dua. Kenapa bawah sikit Mal? Sebab dia buat pattern dekat area sini. Dia buat pattern dekat sini. So kita ambil yang bawah. Kalau nak kecilkan zone, pergi kepada M15. Pergi M15. Alhamdulillah. Pergi dekat M15. Ni. Bahu. Kepala. Kalau zone yang besar macam ni, Mal lebih prefer ambil body sahaja. If korang nak ambil sekali dengan shadow pun, korang nak take risk pun boleh juga. Nampak tak? Mal untuk sell pula. Nah. Sell. Satu, dua. Kepala bug break. Datang balik. Masuk zone, tekan. Masuk zone, tekan. Ni kalau korang tunggu confirmation lagi, korang kena tinggal lah. Memang kena tinggal. Okay. Nah, ni untuk sell. Untuk sell lagi. Okay, kita pergi current price lah. Current price. Benda dah buat boleh lah. Ui, Mal ingat eh kata-kata tu. Gurau. Minta maaf. Okay, dekat sini. Hari tu, Mal ada buat. Bagi sell juga. Apa kaitan dengan nombor tadi? Tak faham. Dia kaitan dia dengan H4. Dia dengan H4. Penentu dia. Mal mapping kat current price. Baru boleh tahu zone mana kita nak tanda untuk minggu depan. Kejap lagi kita tanda eh. You know, selalu cakap macam tu. Cikgu tak like ke hari biasa? Mal tak like hari biasa. Wah, tak faham. Wah, ayat dia. Itulah. Teringat tu dia. Teringat. Uish, lain macam lah. Power lah ayat dia tadi. Yang bab haram tadi, Mal tak kisah lagi. Okay. So, nampak kan dekat sini pun
H4 closing dekat bawah balik tau. Dekat sini walaupun 3 dekat atas, tapi kalau korang tengok dekat time frame yang kecil, kita fokus dekat sini. Kejap lagi kita buat current price. Sabar. H1. H1 tak nampak apa sangat. Ada, ada, tapi tak berapa clear. Pergi kepada M15. M15 dekat sini. Satu kepala. Kenapa Mal cakap dekat sini? Kalau korang nak ambil yang atas ni boleh juga, tapi bagi Mal yang macam ni tak berapa clear lah. Mal lebih suka ambil yang macam ni. Jelas, jelas. Dia buat V, V. Boleh eh? Isnin Mal baru faham. Contoh sel. Ah ni ni 23 hari bulan 2. Ah 23. Tak koyak Mal, elek je. Datuk dekat sini. Dia masuk zone, dia turun. So, so zone ni boleh pakai sampai sini. Ah ni dia datang balik dalam zone. Lepas tu kalau kita tukar pada time frame yang lebih besar. Ini ialah yang Mal sell dekat sini hari tu. Kalau korang tengok hari Jumaat. Hari Jumaat rasanya Mal ada sell dekat sini. Nampak tak? Berapa kali dia di-touch? Satu. Satu. Dua. Tiga. Tiga kali touch. Kita ikut dari mula jadi bingung. Alamak. Hai Mal. Hai. Bagi tip jarum masuk entry pada price berapa Mal? Yang tu Mal tak pastilah. Tapi apa yang Mal boleh bagi hint adalah dekat area-area sini ya. Okay. So untuk sell lagi, kalau kalau macam contoh, ni adalah current price eh. Dekat sini ada current price. Mal delete ni dulu. Sekejap. Ni adalah current price sekarang. Dekat sini. Ni adalah current price. So pergi kepada H4. Tengok pada H4 apa yang dia bagi dekat sini. Nampak tak sesuatu yang ada dekat sini? Sekejap. Ah, stres aku tak boleh. Sini, sini. Eh Mal, malam tadi abang tunggu Mal pukul 9 tak ada pun. Alamak. Mal busy sikit semalam bang. Mal ada WhatsApp abang. Ingat oh, jam 11 macam tu abang bangun lagi. Mal tak berani kacau dah. Dekat sini. Ini current price tau. Astaghfirullahalazim. Ni current price 1855. So, apa yang dia buat dekat sini? Nampak sesuatu tak? H4 dia closing dekat mana? H4 dia closing dekat mana? Satu dekat bawah, dua dekat bawah, tiga dekat bawah. So kalau bawah semua, fokus kepada sell. Fokus kepada sell, cari pattern ada ke tidak. Kalau pattern daripada sini ke sini, satu, dua. Tapi zone ni masih besar ni. Ha, 55 sampai 58 zone baru touch. Siapa yang nak masuk sell? Ni. Ni zone sell. Ni zone sell. Bangun pagi besok sell. Tapi Mal Isnin Mal tak trade sangat lah. Serius. Jujur lah, jujur. Sebab movement Isnin ni bahaya sikit. Nampak eh? Masuk zone. Masuk zone dah ni. Dia touch. Sekejap, kita tengok time frame yang kecil. Ni 15. Nampak tak? Masuk zone, dia buat rejection dah tu. Dia buat penurunan sikit dah. Berapa? Kalau siapa-siapa yang dah buat penandaan awal tu, tanya lah berapa pips ni. Pips. Dan satu lagi, orang kena tahu eh. Mal takkan kira entry Mal daripada last layer atas ni. Last layer atas ni, Allah Allah. Last layer atas ni, Mal tak akan kira daripada atas ni. Mal akan kira dari first zone ni sampai ke bawah. Baru Mal kira Mal punya pips.
Sebab Mal takkan kira yang dalam-dalam ni punya. Mal hanya kira daripada awal ni saja. Siapa yang tak percaya, korang boleh tengok Mal punya channel. Mal memang kira daripada awal. Orang lain dah 80, 60 pip. Mal baru 30 pip. So, Mal daripada awal zone. Bukan daripada dalam. Kalau daripada dalam, yes, kita memang makan pip yang besar. Tapi, kena ingat, kita ada entry daripada awal zone. Ha, kena ingat yang tu. You nak trust you punya setup ataupun you nak trust you punya pips. Pembalis untuk TradingView, tapi untuk dekat MT4, kita akan guna tu je. Kita akan guna tu. Daripada situ. Kita akan guna line tu je. Aero. Kita sampai sambung pakai breakout trader. Yes, betul. Mal guna breakout. So, faham eh? Step yang pertama, step yang kedua dan step yang ketiga. Itu sahaja yang Mal boleh share dengan korang. Yang lain tu korang kena buat backtest sendiri. Mal minta maaf kalau ada kekurangan. Sebab Mal bukannya trader yang konsisten konsisten profit je. Tak. Mal pun ada loss juga. Normal. Normal loss.